Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman trappers, ini Ardi akan memberitahu atau menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi yang sudah dibuatkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, yaitu aplikasi Turis Informasi Center. Oke, pertama kita scan dulu, scan barcode untuk menuju aplikasinya. Seperti ini trappers. Kita langsung ke situs. Jadi situs ini langsung mengarah ke aplikasi yang ada di Play Store, Turis Informasi Center Kabupaten Belitung. Kita buka aja. Nah, jadi aplikasinya seperti ini, Travers, dan cara penggunaannya juga seperti ini. Nah, sekarang kita start. Nah, jadi di sini ada 10 display, ini ada 6, dan itu ada 4. Jadi itu ada 10 gambar yang bisa kita scan untuk mencari informasi wisata yang ada di Belitung Travers. Contoh yang pertama kita ambil sini, yang ini ada video ini. Oke. Nah, ini adalah di sini ini ada Gunung Kubi, dan di sini juga ada Kampung Kayang. Dan di sini juga ada. Nah, ini adalah juga ada salah satu peta lokasi. Dan yang terakhir ini ada Mangrove Park atau Busur Pusat. Ini juga kita bisa melihat lokasinya dengan cara mengetik yang ada di sudut kanan bawah atas tekanan rumah. Oke. Dan akan diarahkan. Nah, kita akan diarahkan ke mapnya Travers seperti itu. Nah, kita juga bisa untuk menentukan lokasinya, jaraknya, dan rutenya Travers. Nah, seperti itu Travers. Oke, mungkin banyak Travers yang bisa diinformasikan untuk bagaimana sih cara penggunaan aplikasi Turis Informasi Center Kabupaten Belitung Travers. Saya Ardi Barana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.